Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan pada pemilu 2024 Rabu 14 Februari menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Banjar Pengayehan Desa Cemagi Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Luhut datang sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ditemani istri Devi Simatupang. Keduanya terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan di TPS tersebut. Menko Luhut mengungkap alasan ini pertama kalinya dia mencoblos di Bali karena besok akan mengikuti rapat persiapan World Water Forum yang dihelat di Bali pada Mei mendatang. Usai mencoblos, Luhut berharap semua pihak pendukung kembali guyup. Ya, saya harap semua damai, walaupun kemarin kita banyak beda-beda. Ya, itu sah-sah demokrasi, tapi sudah nanti terpilih, nanti sore kan kita udah tahu nih kira-kira siapa presiden terpilih, ya kita lagi guyup lagi karena kita harus satu untuk membangun Indonesia lebih bagus. Ya, kalau kita nggak kompak kan nggak bisa. Sebagai daftar pemilih tambahan yang pindah memilih, Menko Luhut datang untuk memilih pemilihan presiden. Saat ditanya kesiapan dirinya menjabat kembali sebagai menteri untuk pemerintahan selanjutnya, Luhut mengaku sudah cukup dirinya menjabat sebagai menteri. Namun dirinya terbuka bila diminta memberikan saran-saran. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.